pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad di sini menjelaskan kembali dengan redaksinya, wa ammatulul umri, adapun panjang umur, fi taatillah, dalam taat kepada Allah, bahwa mahbubun, maka itu dicintai, wa matlubun, dan memang diminta. Ini artinya panjang umur itu boleh kita minta, tetapi panjang umur fi taatillah, ya, panjang umur dalam taat kepada Allah, bagus itu, dan memang kita minta. Makanya ya salah satu doa kita kadang-kadang tuh imam yang mimpin sholat, atau kita sholat sendiri kita baca doa, Allahumma tawwil a'marana, ya Allah fi ta'atillah. Itu boleh diajarin, ya Allah panjangkanlah umur kita nih ya dalam taat kepada Allah, panjang umur taat kepada Allah, mahbub itu dicintai, maklum itu dianjurin. Nah, begitu. Jadi boleh. Jadi kan minta panjang umur enggak apa-apa, tapi isi dengan amal kebaikan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita panjang umur kagak taat, sayang-sayang. Banyak-banyakin dosa doang. Ya. Banyakin maksiat. Kalau kita panjang umur, minta dalam keadaan taat kepada Allah. Sehingga nanti amal kebaikan tambah banyak. Sehingga orang yang semakin banyak kebaikannya, semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya kita jangan merasa cukup dah. Saya melakukan amal kebaikan, kayaknya udah banyak banget. Jangan. Ya, jadi kita terus, jangan bosan-bosan melakukan amal-amal kebaikan. Karena semakin banyak amal kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan nanti derajatnya semakin diangkat sama Allah. Tuh, begitu. Makanya orang yang meninggal dunia perlu terus doain. Ya, jangan kita bilang, adim udah enak, udah gak usah, cukup. Enak aja. Tetap kita doakan. Doa-doa jangan dihentikan kepada mereka. Ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Semakin banyak yang mendoakan, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud ya, panjang umur, tulul umri itu dalam taat kepada Allah itu boleh. Ya, bahkan dianjurin minta sama Allah. Karena Nabi bersabda nih, hadisnya begini. Liqaulihi alaihi salam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Itu hadis. Ya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Jadi kata Nabi, manusia yang terbaik adalah manusia yang dikasih panjang umur diisi dengan amal-amal baik. Ada orang dikasih panjang umur sampai 80 tahun, 90 tahun. Ya, tapi orangnya terus istiqomah, melakukan amal-amal kebaikan. Itu beruntung tuh, beruntung. Kalau di zaman sekarang sampai 100 tahun udah enggak ada dah. Ya, minimal kita minta panjang umur 90 tahun. Dalam keadaan sehat, udah enak banget dah tuh. Ya, usia kita 90 tahun dah tuh. Ya, dikasih sehat, ya itu kita udah merasa syukur sama Allah. Nah, begitu, sebab sekarang jarang banget orang yang usianya mencapai 90 tahun, ya jarang banget. Jadi kalau kita dikasih usia 90 tahun, itu udah nikmat yang sangat besar. Dan kita gunakan dan kita manfaatkan ya dalam amal-amal kebaikan. Nah, beruntung dah tuh, beruntung. Sesuai dengan hadis Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Jadi manusia yang terbaik di antara kamu adalah orang-orang yang dikasih umur panjang diisi dengan amal-amal kebaikan. Wa kullama kana al-umru atwala fi ta'atillah. Dan kalau umur panjang diisi
dengan taat kepada Allah, kanatil hasanatu aksaro, maka otomatis kebaikan-kebaikan yang didapatkan ia lebih banyak. Ada orang dikasih umur 40 tahun, sama orang dikasih umur 60 tahun. Dua-duanya melakukan amal kebaikan. Yaitu yang lebih banyak amal kebaikan, berarti yang usianya berapa tahun? 60. Karena semakin panjang umur diisi dengan amal kebaikan, ya berarti lebih banyak kebaikannya. Kalau ada orang dikasih usia 30 tahun, kebaikan juga. Yaitu kebaikannya belum terlalu banyak. Sama orang dikasih usia 60 tahun, tapi digunakan untuk amal-amal kebaikan. Jadi semakin panjang umur seseorang di dalam taat kepada Allah, berarti amal kebaikannya semakin banyak. Sama juga kalau kita sholat sunnah, yang satu bikinnya 20 rakaat, yang satu bikinnya 8 rakaat. Ya dua-duanya bagus. Tapi kalau ditanya mana yang bagusan? Yang banyak, Kak. Betul enggak? Iyalah. Kita sholat terawih nih, Bapak, Saudara. 20 rakaat plus sama witir 3. Kan jadi 23 ya? 23. Sama yang sholat terawihnya, dia bikinnya 11, 8 sama 3. Ya, itu dua-duanya bagus. Ya, bagus. Yang 11 bagus. Yang 23 bagus. Yang kagak bagus? Yang kagak terawih. Yang kagak terawih, yang kagak bagus. Kalau yang bagus itu dua-duanya. Kalau ditanya mana yang bagus, dua-duanya bagus. Tapi kalau ditanya lagi, mana yang lebih bagus? Nah, ini beda nih. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus, yang lebih banyak. Benar nggak? Iya. Sama kalau yang 23 berarti baca patehannya berapa kali? 23 kali baca patehannya. Dia berapa kali baca patehannya? Cuma 11. Banyakan mana yang baca patehannya 11 sama yang 23? Pahalanya. Nah, begitu. Jadi gampang aja. Jangan jauh-jauh. Rukunya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, baca selawatnya lebih banyak, baca Al-Fatihahnya juga lebih banyak. Ya otomatis yang lebih banyak lebih afdol, lebih bagus. Tapi kalau cerita bagus, bagus semua. Yang 11 bagus, yang 23 juga bagus. Tapi kalau ditanya, Ustaz, mana yang lebih bagus? Ya lebih bagus yang banyakan. Ya, sebab pahalanya lebih banyak. Baca Fatihah 11 sama 23. Ya banyakan 23. Ente baca Surah Yasin sekali sama baca Surah Yasin 3 kali, mana yang lebih bagus? Yang 3. Karena otomatis banyakkan ya kebaikannya. Itu seperti itu. Ya. Jadi ya, malah kita ini jangan milih. Ah, di sana tuh enak tuh 11. Di sana 23, enakan 11 ah, biar rapinya duluan. Nah, itu kan namanya hawa nafsu keinginannya. Lain lagi keinginan hawa nafsu. Tapi kalau dari segi amalia yang banyakkan, ya pasti lebih banyak pahalanya. Kita dikasih umur 40 tahun. Ya, sama dikasih umur 60 tahun. Dua-duanya amal kebaikan semuanya. 40 tahun amal kebaikan terus, 60 tahun juga diisi dengan amal kebaikan. Mana yang lebih bagus? Ya 60, derajatnya lebih tinggi. Nah ini yang dikatakan, seandainya ada orang dikasih umur panjang, diisi dengan taat kepada Allah, maka otomatis amal kebaikan lebih banyak, dan derajatnya lebih tinggi. Wa ammatuluhu, adapun panjang umur, fi ghairi ta'atillah, tapi pada selain taat kepada Allah, fabala'un wasyarrun tuksiru sayat wa tuda'afu al-khati'at, maka itu menjadi bala, menjadi satu kejahatan, kejelekan. Kenapa? Semakin panjang umur, berarti itu jadi bala buat dia. Karena diisi dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ya, umurnya 80 tahun. Dilihat isinya apa? Isinya cuma maksiat mulu. Nah, itu bala itu. Itu benar-benar kejahatan. Ya, semakin banyak kejahatan dan dosanya, dan akan berlipat-lipat ya khotiat kesalahannya. Ini na'udzubillah min dzalik, dan jangan. Ya, jadi kalau panjang umur diisi dengan maksiat mulu, itu bala, namanya bala. Ya, jangan sampai terjadi.
pada diri kita. Karena dia tidak bisa memanfaatkan ya kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya nikmat kehidupan ini harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi nanti apa? Penyesalan. Ya, kita dikasih umur panjang, tapi lembaran-lembaran kehidupan kita dosa, maksiat, kemungkaran-kemungkaran. Itu balik tuh Bapak, Ibu, Saudara. Ya, sehingga nanti pas banget ditanya, ya di ya mintai pertanggungjawabannya, ternyata isinya semuanya kejahatan, kesalahan, kejahatan, enggak ada manfaatnya sama sekali. Nauzubillah min zalim. Wa man za'ama minan nasi, dan siapa-siapa yang berpendapat dari manusia, annahu yuhibbu tulal baqa, sesungguhnya dia cinta kepada ya panjangnya kekekalan fid dunya, di dalam dunia, liyastaksiru minal a'mali sholihati, tujuannya untuk memperbanyak amal-amal yang sholih, al-muqarrabati ilallahi ta'ala, yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah ta'ala. Lain kana ma'azalika harisan, maka kalau seandainya disertakan itu, dia benar-benar ada semangat, haris itu adalah semangat, semangat alaiha atasnya, wa musbiran, dan sungguh-sungguh fiha, di dalam taat kepada Allah, wa mujaniban, dan menjauhkan, lima yasgulu anha, terhadap sesuatu yang menyibukkan dirinya, min umri dunia, urusan-urusan dunia, bahwa bisodikin, maka dia termasuk orang yang sodikin, yang jujur. Kalau dia ya minta panjang umur, niatnya supaya ingin memperbanyak amal-amal soleh yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata benar itu dengan kesungguhan dia, ya dengan sifat haris, semangat, motivasinya begitu tinggi, ya bahkan dijauhkan segala kesibukan-sibukan urusan-urusan dunia, jangan sampai melalaikan di ibadah. Nah, berarti orang begitu benar-benar sodikin. Benar ya berarti. Kan kadang-kadang ada orang, ya Allah, saya mohon dipanjangkan umur ya dalam taat kepada Allah. Ternyata ya itu dikasih panjang umur beda, diisi dengan kemungkaran, diisi dengan banyak-banyak hal-hal yang tidak manfaat. Berarti orang itu enggak jujur. Minta panjang umur dalam taat kepada Allah, tapi kenyataannya dalam prakteknya tidak seperti itu. Kadang-kadang sibuk mulu sama dunia, sehingga itu kelupaan mulu tuh akhirat. Sibuk lagi sama dunia, sehingga dikalahkan mulu. Ibadah kalah lagi. Mohon maaf, kemarin saya lagi begini. Mohon maaf mulu. Ya, kayak lebaran aja. Ya, kan kalau lebaran orang minta maaf mulu ya. Nah, begitu. Jadi ini berarti dia bukan termasuk orang yang sodikin, termasuk orang yang kazibin, pendusta berarti. Kita jangan sampai mintanya, ya Allah panjangkan umur kami, ya Allah panjangkan umur kita semua nih dalam taat kepada Allah. Nah, tapi kenyataannya enggak taat. Berarti kita menjadi pembohong. Kita minta umur panjang ya dalam taat kepada Allah, prakteknya benar. Ya, jangan cuma minta doang, prakteknya enggak. Nah, ini prakteknya dalam hidup dan kehidupan benar-benar muspiron. Jadi dia bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan, bahkan dijauhkan segala hal-hal yang bisa menyibukkan dirinya dari urusan-urusan dunia. Jadi yang lebih diutamakan adalah usuran akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi nilai akhirat itu lebih bagus. Nah, ini baru namanya orang shodiqin, orang-orang yang jujur, shodiqin namanya. Jadi bahwa bis shodiqin asbah. Dia lebih diserupakan dengan orang-orang yang shodiqin, yang jujur, yang benar. Wa in kana mutakasilan anha, kalau seandainya dia malas ibadah, mintanya sih panjang umur dalam taat kepada Allah, kenyataan hariannya malas banget sama ibadah. Kan ada orang malas sama ibadah banyak gitu Bapak Saudara, ada aja. Kayaknya berat banget mau sholat tuh, kayaknya berat banget. Dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Kalau orang yang semangat ibadah, alhamdulillah. Begitu. Tapi kalau yang malas, ya udah azan aja. Benar enggak gitu? Iya. Kadang-kadang begitu. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah azan aja, gue belum ngapa-ngapain. Emang disuruh ngapain? Iya. Ya, orang suruh ini sholat. Sholat berapa lama sih? Tapi kalau orang-orang yang semangat dalam ibadah, alhamdulillah kita kembali lagi bisa ya melapor diri mau munajat kepada Allah. Kan orang kalau sholat lagi berinteraksi dengan Allah, munajat sama Allah, ya enak. Kita kalau ngobrol aja tuh, jangankan langsung melalui telepon aja kayaknya enak banget, serius banget. Ya kita kalau terdengar suara bunyi telepon itu kita girang. Ya apalagi yang kita lihat, ya ini orangnya yang kita demen. Oh udah, ngobrol lama banget dah. Iya. Nah ini sekarang kita dipanggilnya sama Allah, girang mestinya kita. Alhamdulillah. Jadi begitu. Ya, ini namanya orang yang benar-benar shodikin. Tapi kalau orang yang kagak shodikin beda. Pas banget. Ya disuruh ibadah mutakasilan anha. Mutakasil jadi malas. Bermalas-malasan untuk ibadah. Wa musawwiban fiha, dan menanti-nantikan taswib entar entar. Tuh, hayalas shalah. Entar dah masih ginari. Tuh, masih ginari mulu. Entar. Salat asar entar. Ya, maghrib masih entar aja. Nah, jangan. Itu namanya mutasawwiban. Kemudian apalagi Bapak Saudara, nah di sini jangan mutakasilan, jangan mutasawifan atau musawif. Jadi dalam masalah ibadah ya, jadikan sebagai salah satu bentuk kebutuhan. Jadi ibadah jadikan sebagai kebutuhan. Kalau kita jadikan kebutuhan jadi enak. Karena butuh kita. Kalau kita kagak sholat kayaknya ada yang kurang. Sama juga kalau siang belum makan. Gimana kira-kira? Lapar. Ini perut sakit. Harus diisi. Nah begitu. Sama ibadah juga begitu. Jadikan sebagai kebutuhan. Sehingga kalau kita belum ibadah, belum enak. Ini badan nih. Tubuh kita terasa ada yang kurang. Oh ternyata dia belum sholat. Nah kalau habis sholat enak. Rasanya alhamdulillah ya Allah. Itu terasa enak. Ya, badan, hati terasa sejuk dan damai rasanya. Tuh, begitu. Tapi kalau orang yang malas beda. Kayaknya berat gitu. Ya, giran sholat kayaknya berat. Pas giran datang pengajian, ya malam Senin lagi ngaji lagi dan ibu. Jangan merasa berat. Iya. Kita jadikan santai aja, enjoy. Jadikan kebutuhan, begitu. Jadi enak aja. Nah kalau yang merasa berat malam ngaji, malam Senin dibingung. Ya ada malam Senin lagi. Cepet banget. Ya, jadi ini mutakasilan anha wa musawipan biha. A'anil amala salihata. Jadi itu orang-orang yang berbohong, minta dipanjangkan umur tapi dalam kepada Allah, ternyata dibohong. Kenapa? Nyatanya prakteknya dalam hidup dan kehidupannya dimalas sama ibadah. Selalu menanti-nantikan taswib mulu. Ya untuk melaksanakan amal-amal sholih. Bahwa minal kadzibin. Maka dia termasuk orang yang berbohong. Al-muta'allilin. Yang menjadikan alasan-alasan. Bima la yugni anhu, yang tidak layak, tidak pantas ya atasnya. Li'anna man ahabba ayyab qali adli syai'in. Karena sesungguhnya orang-orang cinta untuk mengekalkan terhadap sesuatu, wajada fi ghayatil hirsi, maka dia akan temukan sifat yang namanya semangat. Ala zalika syai'i, atas ya sesuatu itu. Makhafatan ayab, tahu dikhawatirkan nanti akan keluputan. Orang biasanya kalau cinta terhadap sesuatu, maka dia ingin mendapatkannya dengan kesungguhan. Kesungguhan. Ya, kita lagi pacaran misalnya, demen sama seseorang. Ya walaupun bagaimana dia berharap dengan kesungguhan hatinya
Hujan aja pantangan, baru begini doang, ya. Gerimis-gerimis, antar juga berhenti. Begitu. Kenapa? Pengen ketemu juga, semangat deh. Malam minggu nih, ya gerimis-gerimis. Jalan juga enggak? Jalan. Entar juga berhenti. Gitu. Beda sama ngaji, ngaji gerimis. Ya antar gede, lagi nih hujannya. Gitu. Jadi kagak dateng. Ya, keluar rumah nih, kita mau sholat, mau ngaji. Ya gerimis dilihat. Ya gerimis. Dah, gak jadi dah. Takut gede, ntar basah. Gitu. Tapi kalau ya mau ke rumah pacar nih, gerimis, hantar juga diberhenti. Jalan lanjut. Nah, begitu. Jadi kita ya begitu mestinya. Kalau orang yang ibadahnya rajin, mau gerimis, mau apa, pantangan. Ada semangat. Itu semangat terus. Ya di dalam mencapai apa yang diinginkan. Takut keluputan. Makanya orang kalau yang baik-baik tuh Pak, kalau luput sholat jamaah dia nyesel. Ya Allah, saya isya keluputan jamaah, nyesel dia. Jangan sampai besok ketinggalan lagi sholat berjamaah. Subuh kesiangan, biasanya sholat jamaah, kagak sholat jamaah. Berarti dia ya benar-benar ada rasa menyesal. Ya Allah, rugi hari ini saya. Kenapa? Ketinggalan sholat berjamaah. Kira-kira kita merasa begitu gak deh? Kadang-kadang kita mau jamaah, mau kagak, emang gue pikirin. Itu. Tapi kalau orang-orang baik, rugi dia. Ninggalin sholat jamaah, dia rugi. Sekali aja ninggalin sholat jamaah. Dipikirin, ya Allah. Itu begitu. Itu orang-orang yang sodikin dah begitu. Kalau gak begitu dia, kazibin namanya. Ya, jadi ada rasa keinginan untuk mendapatkannya. Bahkan ada rasa takut kalau keluputan. Dapat sholat berjamaah 27 juta. Kalau kita di rumah 1 juta doang. Rugi gue. Ya. Iya. Iya kan 26 juta. Kalau 5 waktu kali 5. Berapa udah. Tuh begitu. Jadi ada rasa khawatir kalau dia keluputan. Kadang-kadang kita enggak mau tahu. Nah, entah sholat jamaah emang enggak. Kadang-kadang ninggalin sholat aja kita enggak pikirin. Ya subuh bangun jam 6, 6:30. Kan udah kesiangan ya. Itu enggak sholat subuh. Dia kagak pikirin. Ya. Tapi kalau orang-orang yang baik, nyesel banget dah. Ya Allah, jangankan bangun kesiangan. Ya, luput dari sholat berjamaah aja, dia sudah merasa menyesal. Ya Allah, besok jangan sampai begini lagi ya Allah. Ya jangan sampai saya kesiangan lagi ya Allah. Itu namanya makhafata ayam putahu. Takut dia keluputan. Wa yuhalu bainahu wa bainahu. Dan akan dihalangi antaranya. Ya, siyama apalagi. Wal amalus sholih. Ya amal-amal sholih itu la yumkinu illa fid dunya. Amal sholih itu tidak bisa kita lakukan kecuali pada saat kita ada di dunia. Ini kesempatan kita untuk amal sholih. Di dunia, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita udah mati, udah gak bisa lagi beramal sholih. Iza matabnu adam in koto'ah amalu. Apabila manusia, anak Adam, meninggal dunia, habis udah amalnya putus. Nah, makanya amal sholih itu hanya bisa kita peroleh pada saat kita masih hidup di dunia. Jangan bilang nanti saya mau amal sholih di akhirat aja dah. Ya salah. Ya, mau amal sholih di akhirat. Di akhirat udah enggak ada lagi amalan buat kita. Tinggal nerima hasil. Ya begitu. Sekarang kita disuruh nanem. Panennya di mana panennya? Di akhirat. Jangan di akhirat baru nanem. Ya. Tidak begitu. Di akhirat bukan disuruh nanam. Di akhirat tinggal memetik hasilnya. Jadi di dunia ini kita disuruh menanam sebanyak-banyaknya. Nah, makanya kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, wal amalu sholih la yumkin illa fid dunya. Jadi amal sholih itu hanya bisa dikerjakan di dunia. Wala yatasawwaru wujuduhu, dan tidak terbentuk wujudnya fi ghaira, pada selainnya albat atau sama sekali. Jadi setelah di dunia udah enggak ada lagi, kita enggak disuruh sholat, enggak disuruh ngaji. Makanya kita disuruh ngaji waktu kita hidup doang.
Kalau udah mati gak usah ngaji lagi. Ya. Gak usah, udah habis, istirahat. Jadi orang kalau udah meninggal dunia suruh istirahat. Istirahat. Tapi kalau di dunia suruh capek. Ayo, ya ibadah, ibadah, ibadah. Nanti kalau udah meninggal dunia, selesai ibadah. Tinggal memetik hasilnya saja. Jadi amal soleh itu hanya bisa dikerjakan pada saat kita hidup di dunia. Di annal akhirat, karena akhirat itu daru jazain. Akhirat itu rumah balasan. Kalau dunia rumah kita bekerja, kita menanam, kerja keras kita di dunia. Nah, kalau di akhirat darul jaza. Apa ini darul jaza? Rumah balasan, balasan kita udah. Ya, artinya kalau kata orang tua kita, kalau di dunia kita suka nanam-nanam, ya, kalau kita punya sawah kita nanam, ya, nanti panennya di akhirat. Itu, hasilnya tuh di akhirat panennya. Makanya dunia itu laksana sawah. Kita udah dikasih sawah sama Allah. Kalau kita kagak tanamin bisa panen enggak? Ya enggak bisa panen. Bagaimana panen cuma sawah doang, kagak ditanamin sama pohon padi. Tapi kalau kita tanamin dengan pohon padi, ya mudah-mudahan nanti hasilnya ya bagus sehingga bisa panen. Nah, begitulah perumpamannya ad-dunya mazra'atun. Dunia itu laksana ya sawah yang mesti dikasih tanaman. Kita siram, kita udah tanemin, kita bajak, tanemin, siram, terus dirawat, kasih pupuk. Hasilnya bagus nggak? Bagus. Panen dah. Nah, begitulah umat Islam. Selama hidup di dunia, dia bekerja terus. Ya, dengan tekun istiqomah, selesai. Dia meninggal dunia di akhirat, tinggal ngambil ya hasilnya, panennya. Itu begitu. Ya, makanya di sinilah yang namanya akhirat darul jaza. Kalau dunia itu darul amal. Jadi ada darul jaza, ada darul amal. Apa bedanya? Kalau darul amal tempat kita kerja. Nah, ini dunia, kerja sana kerja sini, tugas sana tugas sini, capek. Ibadah malam bangun tidur, harus ibadah, bangun tidur, sholat subuh terus. Ya, kita disuruh melakukan hal-hal itu. Namanya darul jaza. Hasilnya nanti di akhirat, ya itu darul jaza. Nah, bang, jangan kita berharap nanti deh saya baru mau melakukan amal kebaikan di akhirat, yang dunia lah tempatnya kita beramal, darul amal. Walaisat bidari amalin, dan akhirat bukan darul amal, ya tapi akhirat darul jaza. Kalau darul amal itu dunia. Tata pakar. Dah, renungkan itu. Direnungkan fizalika jiddan. Renungkan dengan sebaik-baiknya. Assallahu ayyan fa'akabihi. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemanfaatan buat kamu. Wasta'in billahi, dan minta tolonglah kepada Allah. Wasbir, bersabarlah. Wajtahid, bersungguh-sungguhlah. Wasyammir, dan sama, bersungguh-sungguh. Ijtahid sama syammir artinya sama. Bersungguh-sungguhlah. Wabadir, dan segeralah bil amali sholihati, dengan amal-amal sholih. Min qobli alla tajida ilaihi sabilan, sebelum kamu menemukan satu jalan. Wangtanim fashatal muhilli min qobli ayab jakal ajal, dan raih benar-benar kesempatan sebelum datang yaitu ajal secara mendadak kepada kamu. Tuh, jadi ini kesempatan yang Allah kasih panjang umur sehat badan di dunia. Raih benar-benar ya, isi dengan amal-amal kebaikan sebelum ajal datang secara mendadak kepada kamu. Fa innaka ghadunil apati wa hadu mansub li sahamil maniyati, karena sesungguhnya itu merupakan tujuan bagi apat dan tujuan ditegakkannya untuk menancapkan cita-cita. Wa inna marasu malika allazi yumkinuka an tashtari bihi minallah, dan sesungguhnya modal harta kamu yang kamu ya bisa untuk beli dari Allah itu apa? Sa'adatal abadi hadzal umru, kebahagiaan selama-lamanya ini umur. Jadi ini umur kita yang Allah kasih jadikan untuk alat membeli kebahagiaan yang selama-lamanya,
ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi ini umur panjang nih Bapak Ibu kita gunakan sebagai alat untuk membeli kebahagiaan selama-lamanya di akhirat. Tuh, jadi hanya dengan umur panjang kita ini yang Allah kasih. Ini kesempatan kita sekarang di dunia dikasih umur panjang, jadikan sebagai alat untuk membeli saadah, kebahagiaan yang selama-lamanya. Kalau udah meninggal, udah nggak ada lagi kesempatan untuk kita membeli ya suatu ya yang bisa memberikan kebahagiaan selama-lamanya. Pak iyaka, maka hati-hati antun piko awqatuhu, kamu menghabiskan, memanfaatkan waktu-waktu, wa ayyamu hari-hari, wa sa'atuhu dan saatnya, wa anfasuhu dan napas-napas, dari satu napas ke napas yang lain. Ya, hati-hati. Bima la khaira fi, terkait tentang sesuatu yang tidak ada nilai kebaikannya. Wala manfaat, yang tidak ada manfaatnya. Fayatulu tahassuruka, maka akan panjang penyesalan kamu. Wa ya'zumu asapuka, dan akan besar. Yaitu penyesalan kamu ba'dal mauti, setelah kematian. Tuh, jadi nanti ini Bapak sudah ada. Kalau seandainya kita ya menghabiskan waktu bukan pada ya hal-hal yang baik, hari demi hari itu kan waktu berjalan begitu terus, dari menit ya berganti menjadi jam, dari jam berganti menjadi hari, dari hari berganti menjadi minggu, dari minggu berganti menjadi bulan, dari bulan ganti lagi menjadi tahun, tahun demi tahun, terus tiba-tiba usia kita udah ada yang 40 tahun, ada yang udah ada 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan seterusnya, itu tanpa terasa. Nah, kalau kita gunakan waktu-waktu tersebut tidak punya nilai kebaikannya, maka yang ada penyesalan. Yang ada nyesel. Ya Allah, udah 80 tahun, ternyata ya sampai dia meninggal dunia enggak diisi dengan amal kebaikan. Nyesel. Tuh, penyesalan yang begitu, tuh, tidak ada gunanya udah. Ya, makanya kata pengarang kitab, sebelum kita nyesal, yuk kita manfaatkan waktu hidup ini ya dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita enggak gunakan napas-napas kita, waktu-waktu kita yang Allah kasih ya untuk amal-amal kebaikan, maka nantinya ada penyesalan yang sangat panjang. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang nyesel selama-lamanya. Iza arabta qadral fa'iti. Apabila kamu tahu tuh ukuran keluputan, watahakokta, dan kau bisa ya nyatakan. Tuh begitu. Jadi kesimpulannya, ayo kita manfaatkan nikmat kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga jangan sampai nanti pada saat ajal datang baru kita menyesal. Nah, penyesalan itu akan terus selama-lamanya. Nyesel terus sudah. Ya, nah ini jangan sampai terjadi. Saya kira sampai sini nanti baru kita lanjutkan waqad waroda, ditandain. Waqad waroda dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin. Ya rabbal alamin.